dari kita dikasih, setiap artisnya dikasih technical guide, terus dikasih artist guide buat kita tahu di mana tempat makan yang paling dekat dari venue dan segala macam. Dan sekarang kita mau ke Move Hall dekat sini. Venue pertama, tapi karena kita kecepetan, jadi mendingan kita pergi makan dulu dan lihat-lihat buat oleh-oleh teman-teman. Masuk ke sana aja. Kita sampai di venue selanjutnya, deket banget, nggak sampai 100 meter. Kalau tadi kita di sini Move Hall kan, terus kita sekarang ada di sini. Ini banyak banget orang-orang dari event luar negeri kayak Santa Southwest, The Great Escape, Coachella dan yang lain-lain. Jadi ini kesempatan buat Rubah di Selatan buat memperkenalin Rubah di Selatan dan juga Indonesia itu sendiri. Halo, selamat pagi teman-teman. Ini sudah sampai di tanggal 29 di mana nanti malam kita akan melakukan perform. Ini udah jam berapa nih? Jam 6:30 kurang. Ini udah masuk pagian karena aku kepengen hari ini kita jalan-jalan dulu. Okay. Gilang masih tidur. Saya akan bangun dulu Malinda. Mal, bangun. Ron, cepet. Aku tahu di caranya tuh. Woi, cepet woi. Oke, pagi ini Malinda akan masak, enggak tahu masak apa, tapi yang pasti kita harus keluar dari sini untuk belanja-belanja. Dan kita mau ke minimarket buat beli persiapan di rumah. Kita pilih ke Time Store karena di sini ada 7-Eleven G25. Alat kita yang akan kita bawa ini udah sisanya nih, sisanya ada di situ tuh di dalam mobil itu. Ini Roni sama Gilang mau langsung jalan sore ini. Jadi tips untuk ke Zendari, kita bawa guide-nya, technical guide khusus untuk hari ini. Maskot jangan lupa. Dan juga Zendari itu ada, udah kemarin udah bikin start apa Korea Pack ini, Zendari Festa. Ini kita bisa cek. Nah, sekarang kita udah sampai ke venue-nya. Ini ada Malinda di belakang yang... Ayo, Mal. Nah, jadi... venue-nya turun ke bawah sini. Mana? Evan Lodge. Evan kebalik tapi. Oke, kita akan langsung ke bawah. Dan kita akan prepare dulu buat nanti malam perform. Doain sukses ya, teman-teman. Bye-bye. Sound.